Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Dunia Mesin. Oke bro, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis ya bro. Ini saya kasih tahu ya, tentang kondensor asli dan KW2. Oke. Nah ini tutupnya. Tutupnya yang KW seperti ini. Kalau tutup yang asli ada cowokan seperti ini. Cowokan. Jenis kondensor yang asli seperti ini. Nah, seperti ini. Ininya rapi dan plastik ininya pun sangat tebal dan kuat. Lingkaran ininya sangat bagus. Nah, boleh diperhatikan nomornya. Ini kondensor asli. Ya. Kondensor asli mantap banget dan sangat bagus, cocok untuk mesin 070, 720 dan tipe-tipe lainnya mesin besar seperti 070 ya, berbagai merek. Ini kondensor yang paling sangat bagus. Ya, tuh lihat jelas ya. Nomor-nomornya. Dan yang ini kondensor KW, ringnya pun murnya pun 6 mili, ringnya seperti itu, kecil. Ininya tidak terlalu rapi dan plastik ininya kurang bagus dan drat ininya pun kurang bagus. Kalau dipasang, kalau kita getok di nanti di tapak, ini bisa oblak atau longgar ya. Nah, kalau yang KW tidak ada mereknya, tidak ada haknya ya, logo Bos, dan tidak ada apa namanya nomor serinya ya. Ini KW tapi sama-sama Bos. Kalau yang asli ringnya pun sangat berbeda. Umurnya pakai kunci pas 7. Tuh, sangat berbeda ya besarnya. Yang ini lebih besar, ini lebih kecil. Ini untuk KW ya. Nah, ringnya pun sangat berbeda, bro. Nah, ini ring seperti kayak ada gigi-giginya gitu. Nah, ini ring yang kondensor asli ringnya. Nah, ininya pun sangat bagus. Dratnya juga sangat bagus. Ini jenis kondensor asli. Oke, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya berikan untuk kalian, cara mengetahui kondensor asli atau KW-nya ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung terus channel ini, agar saya yang mempunyai channel lebih semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.